Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya bersama kami di Pisces Channel Pro di hari ini. Oke, untuk vlog kali ini kembali saya mengeksplor keadaan ternak saya ya, atau ayam. Oke, ini cuaca di sore hari ini cerah tapi udaranya rasa panas ya. Oke, yang telah menonton jangan lupa, ataupun yang baru singgah di channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ini jantan ayam ras saya ya, yang setia menemani saya. Ini juga nih ada Putih. Ini namanya ayam saya, namanya si Putih. Ini juga setia menemani saya kalau saya berada di kandang. Oke, ini saya lagi mengeksplor selain ayam juga hotel bintang 2 ayam saya yang juga sudah selesai saya kerjakan. Oke, ini lantai 2 ya, ada deh penampakannya. Hotel bintang 2 untuk ayam-ayam saya. Oke, untuk yang lantai 2 di atas, kalau yang ini memang sengaja tidak saya beri pintu. Ini tempat ayam bertelur ya, nanti tempat bertelurnya, kotaknya akan saya buatkan. Oke, dan sebelahnya juga ini untuk ayam yang baru menetas nanti di atas. Oke, juga sama di sebelahnya. Ini juga sama untuk lantai bawah, untuk 3 rumah. Ini kebetulan 2 rumah sudah diisi oleh ayam saya. Ini seumur ya, 2 induk ini anaknya seumur. Bagi peternak ya, pemula, perlu diperhatikan sebelum Anda menyimpulkan ingin beternak ayam, ayam kampung ataupun ayam lainnya. Terlebih dahulu sebelum ayamnya ada, Anda harus menyiapkan kandang. Oke, seperti saya ini. Oke, ini kebetulan kandang ini udah selesai 100%. Kemudian di sana juga ada kandang. Ini adalah merupakan kandang ayam saya pertama kali saya bikin ya. Ini ada tiga pintu. Kemudian di atasnya yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kandang. Ini kandang kedua. Ini untuk tempat ayam tanggung ataupun ayam yang sudah besar ya, tidur.
Ini ayam saya ada yang baru mengerang ya. Ini baru 4 hari. Telurnya ada 9. Sebelah ada 5. Dan sebelahnya 4. Kalau untuk yang ini telurnya banyak ya, kemarin ada 15 butir kalau nggak salah. Ini saya tinggalkan 8 butir. Semoga dengan sistem baru sortir telur ayam yang untuk diramkan. Ini yang saya aramkan adalah telur bagian pertengahan dan terakhir. Sementara bagian pertengahan ke bawah ini telurnya saya ambil. Oke, ini juga sama nanti. Ini juga akan saya sortir. Telur yang duluan saya akan ambil. Kalau ayamnya mau mengeram, saya tinggalkan telur yang agak baru dan terbaru saja. Oke, untuk vlog kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya mengeksplor hotel bintang 2 ya, untuk ayam saya yang juga barusan saya selesaikan pengerjaannya 100%. Oke, nanti akan dihuni oleh anggota-anggota baru yang baru menetas nanti. Ini akan kita pindahkan kemari. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai ketemu di vlog kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.